Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto, yang pada kesempatan kali ini akan kembali coba untuk berbagi visualisasi. Ya, selalu berbagi visualisasi saya. Karena yang dibagikannya visual dan audio, berarti audio visual berarti ya. Ya, saya akan coba untuk menyusuri jalan utama Cijelag. Aduh, mohon maaf. Cikamurang. Nanti sampai ke Cikawung lah. Sampai ke pertigaan Cikawung ya. Kita akan coba lihat kondisinya saat ini, karena banyak sekali request dari rekan-rekan yang menginginkan saya untuk kembali berbagi visualisasi untuk kondisi jalan Cijelag Cikamurang yang katanya sudah mulai dilakukan perbaikan, katanya demikian. Jadi kita coba cari tahu kondisinya saat ini. Oh ya, ini saya start di Tomo rekan-rekan, di rumah makan Kabita, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ya, rumah makan Tomo itu menjadi rumah makan transit ya. Rumah makan transit atau tempat servis makan. Ya, tempat servis makan beberapa mobil bus ya, bus malam, yang membuka lain perjalanan ataupun rute perjalanan dari Bandung menuju beberapa kota yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur kan. Oke, sorry ya. Kita belok dulu ke kanan. Kita belok dulu ke kanan ke arah Cikamurang. Oke. Ternyata sudah. Ini sudah mantap ternyata jalannya. Bisa dilihat di sebelah kiri nih. Sebelah kiri, sebentar ya. Sebelah kiri ini sudah mulai dilakukan pembetonan ternyata. Itu mobil molennya ada di depan itu. Dan untuk jalannya juga sudah dilakukan pengaspalan ternyata. Luar biasa. Luar biasa sekali. Mohon maaf tadi saya helmnya ternyata belum di ini, belum dikunci. Ya, ternyata betul ini apa kata rekan-rekan yang berkomentar, katanya jalan Cijelag Cikamurang saat ini sudah mulai diperbaiki, ternyata betul nih. Sekarang sudah sangat mulus. Dan saya juga sempat melihat di laman Instagram BBPJN ya, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat, bahwa untuk jalan utama Cijelag Cikamurang, kalau di sana sih keterangannya dari Cijelag hingga perbatasan Sumedang Indramayu ya. Harusnya perbatasan Sumedang Indramayu berada di Cikawung harusnya. Itu jaraknya lumayan sih. Ada mungkin 30 hingga 35, 30, 40. Ternyata kesini seperti ini. 30 hingga 40 kayaknya. 30 hingga 40 kilo. Oh. Ternyata ini base A ya. Base A. Atau lapis atas untuk penebaran pasir. Dan biasanya selanjutnya akan dilakukan proses rigid ataupun LC, land concrete. Biasanya selanjutnya akan dilakukan land concrete. Ini sudah ditinggikan ternyata rekan-rekan. Ternyata sudah ditinggikan ini di sekitaran Cijelag. Oke. Ya. Namun selepas area tadi, kondisi jalannya masih sama seperti terdahulu. Kondisi jalannya masih sama seperti terdahulu. Kondisi jalan coran di sekitar area ini masih banyak yang pecah-pecah. Ya, kembali tadi kita obrolkan. Kita bahas kenapa obrolkan. Ya, berdasarkan informasi dari BBPJN bahwa jalan utama Cijelag Cikamurang itu memang masuk wilayah pengerjaannya ke wilayah provinsi sebenarnya ya. Bukan jalan nasional sebetulnya. Yang saya tahu seperti itu sih. Nah, dan untuk area yang dilakukan pengerjaan ataupun perbaikan ya, atau maintenance, ataupun maintenance, itu sepanjang 4,8 km kalau saya tidak salah lihat. Oke, ini seperti ini. Untuk di titik ini kondisinya masih seperti ini rekan-rekan, masih rusak lah, kurang nyaman. Ya, sepanjang 4,8 km. Dan tampaknya tadi dari Cijelag hanya di titik awal Cijelagnya saja yang dilakukan perbaikan ya. Untuk titik ini masih sama.
Ya, seperti ini kondisinya. Oke. Ya, masih sama kondisinya. Seperti ini, rekan-rekan. Masih belum ada perubahan. Ini di sekitaran wilayah mana ya? Masih Cijelag kayaknya, atau sudah masuk ke Obakan Cau. Ya, memang untuk kondisi di sekitar area ini sudah dilakukan proses pembetonan dari dulu ya. Dari dulu sudah dilakukan proses pembetonan, atau sudah dilakukan pembetonan ini. Dan namun kondisinya, oh, ini di Desa Palabuhan ternyata. Kita sudah sampai di Desa Palabuhan. Sudah masuk ujung Jaya, bukan Tomo lagi. Oke. Ya, masih seperti inilah, rekan-rekan. Memang sempat dilakukan maintenance. Saya sempat melihat dilakukan maintenance ataupun sedikit perawatan untuk penambalan-penambalan beberapa jalan yang mengalami bolong ya. Yang bolong-bolong itu jalan-jalannya sudah dilakukan perawatan, tepatnya di aspal. Ya, namun jadi bergelombang. Jadi bergelombang. Nah, untuk di sekitaran area ini kondisi betonnya sudah sangat, bukan sudah sangat, memang sangat kokoh tampaknya ya. Ini hilir mudik dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut bahan material untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu dan juga bendungan Cipanas. Ini kondisinya masih sangat kokoh corannya, luar biasa. Nah, ini seperti di depan sempat dilakukan kemarin itu maintenance, ya minor lah, perbaikan minor di beberapa titik, rekan-rekan. Nah, saya juga penasaran ini sampai mana nanti area yang dilakukan pengerjaannya tadi, spot pertama di Cijelag ya. Yang saya sempat lihat itu ada di sekitaran Sakur Jaya, karena saya sempat melakukan atau berbagi visualisasi di Jalan Dewan Kertajati. Itu terlihat ada aspal baru di jalan utama Cijelag Cikamurang yang tampaknya, oh ternyata di depan ini di Babakan Cau ya, kita sudah sampai di Desa Kebon Cau. Kenapa Babakan Cau? Kita sudah sampai di Desa Kebon Cau dan ternyata di depan itu sudah dilakukan proses pengaspalan ataupun flexible pavement. Nah, ini flexible pavement ataupun pengaspalan. Nah, mulus nih. Mulus nih, nggak tahu berapa kilo, nggak tahu ke depan berapa kilo nih aspalnya. Oh, mantap, mulus sekali ini. Mulus sekali kondisinya. Jalannya saat ini sudah sangat mulus, tampaknya juga dua lapis ya. Proses pengaspalannya tampaknya dilakukan dua lapis ya, rekan-rekan. Nah, itu kelihatan di pinggir-pinggir itu. Di pinggirnya itu tinggi sekali ya, antara batas aspal dan juga bahu jalan. Ya, dan kelihatan juga hitam itu di lapis pertamanya itu. Aspal hitamnya kelihatan baru tampaknya. Ya, dilakukan pengaspalan ini sampai dua lapis tampaknya ya. Luar biasa lah. Jadi buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan melintasi jalan utama Cijelag Cikamurang menuju arah Subang ataupun menuju arah Jakarta dari arah Sumedang ataupun dari arah Majalengka, ternyata saat ini sudah nyaman, rekan-rekan. Ya, alhamdulillah lah. Namun untuk targetnya, ini target pengerjaannya saya nggak tahu juga sih sampai kapan target akhir pengerjaannya. Tampaknya ini tidak ada target akhirnya ya, karena ya mungkin ini hanya berupa maintenance atau seperti apa, karena tidak ada informasi yang rinci juga sih, tidak terlalu dirincikan ya informasinya. Yang jelas dilakukan pengerjaan sepanjang 4,8 km. Tampaknya ini kita sudah sampai 1 kilo lebih nih kayaknya. Sebentar ya, kita susul dulu ini mobilnya. Oke. Nah, ini ternyata di kirinya juga dilakukan di bahu jalan, mohon maaf, dilakukan pembetonan ternyata ataupun pengecoran. Oke, luar biasa. Ternyata dilakukan pengecoran. Nah, itu
sampai ya ini kayaknya 1,5 kilo mungkin. Ya 1,5 kilo mungkin itu. Dan kedepannya ini di aspal, sisanya enggak lagi. Tapi masih banyak coretan-coretan. Ya, ada angka tulisan ini di atas jalannya itu. Tampaknya pengerjaannya dilakukan bertahap ya. Ya, pengerjaannya dilakukan bertahap ini. Nah, itu kelihatan ada yang diberi garis-garis untuk di titik atau area yang berupa lubang ataupun bolongan ya. Nah, ini ada truk-truk permuatan pasir PSA. Nah, ini ada yang ditebar di sini. Oke. Ya. Luar biasa. Nah, ini luar biasa ternyata di aspal kembali sampai ke ujung jaya apa ini. Ya, apakah sampai ke ini underpass bridge Jalan Tol Cisumdawu? Enggak tahu, kita terus susuri ya. Oh. 2 km 50. Ya. 2.250 meter berarti. Ya, untuk area yang sudah dilakukan pengaspalan ternyata sudah 2 km lebih. 2,350 tadi, 2,400 ini ada tulisannya soalnya. Di atas aspalnya sudah 2 kilo lebih ini. Luar biasa. Ya, menurut informasi dari BPJN-nya sih 4,8 kilo, nggak tahu titik mana-mana saja yang dilakukan perbaikan ya. Oke. Masih kondisi jalan terdahulu ini. Untuk di area ini masih kondisi jalan terdahulu. Dan tidak ada tulisan. Ya, tidak ada tulisan. Biasanya yang tidak ada tulisannya atau tidak ada keterangan di aspalnya itu. Oh, ada ternyata, ada. Ada nih. Ada 2,825 tuh kelihatan. Ya. Ternyata akan terus berlanjut kelihatannya nih. Jadi mohon bersabar untuk para pengguna jalan rutin Jalan Utama Cijulang Cikamurang. Ini ternyata akan segera dilakukan perbaikan. Mantap lah. Turut senang rekan-rekan. Saya selalu ya, selalu senang lah jika ada kondisi infrastruktur baru dengan kondisi yang baik ya. Tentunya bisa membuat hati senang warganya ya. Begitu rekan-rekan. Ya, ini sudah N tadi di 3 kilo tampaknya. N nya itu apa, pelaksana proyeknya mungkin ya. 3 km ke arah Cijulang sana mungkin pelaksana proyeknya berbeda. Yang saya tahu biasanya demikian. Dan 3 apa kilometer selanjutnya itu pelaksana proyeknya berbeda, biasanya demikian. Nah, ini memang kondisinya Jalan Utama Cijulang Cikamurang saat ini sudah, ya, memang rusaknya belum parah, tapi ini di titik yang sedang kita lewati ini juga sudah mulai pecah rekan-rekan. Ya, sudah mulai pecah ini. Oke. Sudah mulai pecah jalannya, jadi dilakukanlah perbaikan oleh pihak BBPJN, oleh pemerintah ya, melalui BBPJN. Begitu rekan-rekan. Oke. Kita coba terus telusuri. Nah, ini dilakukan maintenance sedikit-sedikit. Dilakukan penambalan. Biasanya kalaupun dilakukan pengaspalan, pengaspalan tebal ya, atau flexible pavement itu biasanya memang dilakukan terlebih dahulu tambalan di area-area yang mengalami atau rusak ya, jalan rusak seperti bolong ataupun berlubang ya. Berlubang dan juga pecah itu biasanya dilakukan dulu perbaikan. Sebentar ya. Ya, biasanya dilakukan dulu perbaikan. Oh. Mohon maaf ini jika kualitas videonya mungkin agak apa namanya? Agak kurang nyaman, goyang-goyang mungkin ya. Karena memang jalannya ini bergelombang sekali, rekan-rekan. Jalannya bergelombang sekali. Nah, ini bisa dilihat area pecah yang dilakukan maintenance, dilakukan penambalan. Oke.
Kenapa saya pinggir banget ya? Karena kecepatan saya hanya di sekitar 35 km hingga 40 km. Jadi nggak bisa ngebut-ngebut, nanti visualnya juga kurang bagus ya. Rekan-rekan nanti lihatnya juga kurang nyaman, aduh. Biarkan saya yang tidak nyaman di kondisi jalan ini. Yang bergoyang-goyang karena jalannya bergelombang. Rekan-rekan hanya tinggal melakukan perjalanan virtual melalui kanal YouTube Apri Subroto ya. Promosi di channel sendiri itu lucu. Oh, ternyata sudah mulai hijau-hijau di Ujung Jaya sini pun. Oh ya, kita sudah sampai di pusat Ujung Jaya tadi. Ke arah kanan, kenapa saya lupa kok ngobrol terus. Ke arah kanan itu menuju pusat Kecamatan Ujung Jaya tadi ya, tadi lupa eh. Dan kondisi cuaca ini lumayan agak redup-redup, mendung-mendung. Saat ini kondisi cuacanya agak redup-redup, mendung-mendung, gimana gitu. Ya, belum ada lagi tulisan. Sampai sini belum ada lagi tulisan. Tampaknya area ini tidak akan dilakukan perbaikan tampaknya ya, jika dilihat dari kondisinya. Nah, kalau ini sih pengaspalan yang dilakukan saat jalan tol Cisumdawu akan diresmikan. Nah, untuk jalan ini. Oke. Kita sudah sampai di area sekitaran eksit tol Cisumdawu Jaya yang dulu itu namanya Gerbang Tol Ujung Jaya. Namun diganti menjadi Gerbang Tol Cisumdawu Jaya, rekan-rekan. Nah, itu di depan Underpass Bridge. Jalan Tol Cisumdawu yang berada di atas jalan utama Cijelang Cikamurang. Enak kayak nongkrong-nongkrong di sini nih. Anginnya lagi kencang juga, adem-adem. Nah, ini eksit tol Ujung Jaya. Oh, mohon maaf Cisumdawu Jaya. Hati-hati saat berkendara hujan. Nah, itu ya menuju arah Gerbang Tol Cisumdawu Jaya. Kita lanjutkan perjalanan. Ya, dulu itu jalan utama Cijelang Cikamurang menjadi ya jalan pilihan dua opsi sih. Cuman jadi jalan pilihan utama bagi warga Sumedang dan juga Majalengka yang akan menuju arah Jakarta. Oke. Ya, ternyata betul. Pas saya berbagi visualisasi untuk kondisi Junction Dawuan, terlihat ini kondisi jalan yang di aspal dan ternyata betul. Jalannya sudah di aspal dengan kondisi sangat mulus, halus. Mulus, halus dan juga tinggi, rekan-rekan. Nah, ini. Ya. Buah dari kesabaran warga sekitar Sakur Jaya ya, ataupun pengguna jalan utama Cijelang Cikamurang ini. Saat ini sudah dilakukan perbaikan oleh pemerintah melalui BBPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Nah, kita sudah sampai di wilayah desa Sakur Jaya di jalan utama Cijelang Cikamurang. Sebenarnya dari Cijelang hingga Cikamurang itu jaraknya lumayan juga, 30 kilo mungkin ya, 30 kiloan lah. Namun jika dari rumah tinggal saya itu sekitar 50 hingga 60 kiloan. 50 hingga 60 kilo, itu tambah 20 kilo lagi nyampe Bandung saya. Karena dari rumah sampai Bandung itu sekitar 86 kilo kalau nggak salah. Lebih kayaknya ya, 90 kiloan. Begitu rekan-rekan, mulus sekali. Mulus sekali ternyata kondisi jalannya. Oh, mantap. Ini juga bisa jadi jalur alternatif ya buat rekan-rekan yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon atau Majalengka dan Sumedang. Mulusnya. Ini bisa menjadi jalur alternatif. Luar biasa ya. Luar biasa ini jalannya aspalnya tinggi. Sebelah kanan tampaknya belum dilakukan pengaspalan lagi. Tapi selanjutnya tampaknya belum dilakukan. Jika dilihat dari kondisinya ternyata
ini dilakukan terlebih dahulu penebaran pasir sama seperti saat dilakukan rigid ya. Ternyata tidak dilakukan rigid. Berarti yang dicijilak tadi langsung diaspal tampaknya. Ya, ini di sebelah kanan kelihatan tuh penebaran pasir. Ya, pasir ataupun pasir beton ya, campuran base A itu. Nah, itu langsung dilakukan pengaspalan ternyata. Saya kira mau dilakukan rigid, ternyata pengaspalan. Oh, mantap lah. Yang penting mulus. Oke. Okay. Sampai ke titik ini. Aspalnya mulai hilang. Namun, jika dilihat dari kondisinya, untuk titik ini pun sudah dilakukan penebaran batuan pasir atau pasir batuan ya, batuan pasir. Dan tampaknya ini kedepannya juga akan dilakukan proses pengaspalan nih. Mantap lah, mantap mantap. Ya, mudah-mudahan ini saat arus mudik Lebaran tahun depan debu bisa selesai dan para pemudik bisa nyaman melintasi jalan ini ya. Ya, kita doakan terbaik lah, yang terbaik. Kita selalu berdoa yang terbaik. Nah, waduh. Ya, betul rekan-rekan. Ini di sebelah apa, di sebelah apa? Sebelah kiri ya. Ini tengah-tengah itu kan jalannya pecah itu. Namun dilakukan maintenance dengan cara pengaspalan ternyata. Ya, dilakukan maintenance dengan pengaspalan. Ya, untuk di ujung Jaya ini kondisi jalannya masih sama lah, masih sama seperti dulu nih. Kondisi jalan betonnya hanya dilakukan perawatan saja, dilapisi aspal untuk corannya yang mengalami pecah. Oke, di depan ini sudah dilakukan pengaspalan lagi. Oke, nyaman lagi. Nah, itu kelihatan pekerja tuh yang sedang melakukan penebaran batuan dan pasir di bahu jalan. Ya, jadi mulus sekali ini. Kondisi jalan jadi mulus sekali ini. Bahkan di sebelah kiri sedang dilakukan proses pemasangan precast ya. Precast tuh. Nah, ini kelihatan ini paling sibuk. Area paling sibuk pengerjaan. Oh, Megacon. Oh, saya kira Megatron. Megacon precast. Nah, ini precast. Nah, ada silinder. Ya, untuk titik ini sedang dilakukan penebaran batuan split ya, yang dicampur pasir. Ya, tampaknya selanjutnya akan dilakukan pengaspalan langsung nih. Jika melihat kondisi di titik sebelumnya ya. Mantap lah. Mohon bersabar untuk warga sekitar Ujung Jaya ini ataupun para pengguna jalan utama Cicilak Cikampurang ini. Ini sedang dilakukan proses perbaikan. Ini jika jalannya sudah sangat bagus, tampaknya akan ramai juga pengendara yang melintasnya. Oh, bergantian kah? Bergantian ya. Gantian ya, masuk bisa, motor bisa kayaknya. Wah, ini banyak sekali batuan dan pasirnya. Oke, okay. Ya, kalau motor itu selalu istimewa karena bisa selap-selip ya. Nah, ini base A yang sudah menggunung ini, sudah tersimpan ya. Oh iya, ternyata bergantian sedang melakukan pengaspalan ternyata rekan-rekan. Sampai belibet ini saya ngomong. Sedang melakukan pengaspalan ternyata di lajur sebelah kirinya. Oh, mantap lah.
ya turut gembira saja saya ini. Turut bergembira. Wah, penasaran nih nanti kalau sudah rampung kayak gimana ya pipesnya nih. Apalagi pas musim hujan. Nah, ini sedang melakukan pengaspalan nih. Nah, itu. Nah, ini tandem roller. Aspal popper juga ada. Oke. Dan di titik ini sebelumnya saya sempat membuatkan video full kalau nggak salah, full trip ya. Dari Cijelak hingga Cikamurang Cikawung gitu. Untuk titik ini dulu itu kondisinya rusak parah rekan-rekan, rusak parah. Dan saat ini sudah dilakukan pengaspalan, bisa dilihat lah. Ya, bisa dilihat lah saat ini sudah dilakukan pengaspalan dengan kondisi yang mulus sekali. Mulus sekali, alhamdulillah. Ini kondisi aspalnya sangat mulus dan bahkan di bahu jalannya kelihatan ini nggak tahu nantinya akan dicor kah? Aduh. Nggak tahu nantinya akan dicor atau seperti apa ya. Ya ini sudah sangat mulus sekali aspalnya. Nggak tahu nanti akan diaspal lagi nggak nih? Dilakukan lapis berapa gitu? Mungkin ya, nggak tahu juga sih. Yang jelas ini sudah sangat luar biasa kondisi jalannya. Nah, ini kondisi jalan beton yang sudah ada sejak dulu-dulu ini. Ya, ini kondisi beton yang sudah ada sejak ya. Sejak sebelumnya sudah ada ini. Dan betonnya pun sudah mulai agak sama pecah-pecah sih. Rata-rata ya karena berumur ya, kendaraan yang lewat juga kendaraan-kendaraan besar. Jadi wajarlah. Apapun benda jika digunakan pasti akan ada masa apanya, masa habisnya ya. Begitu rekan-rekan. Aduh, saya haus sekali ini kok ngobrol terus. Oke. Penasaran nanti sampai Cikawung lah, saya buatkan nanti sampai Cikawung. Seperti apa kondisi jalan utama Cijelak, Cikamurang. Apa sampai exit tol Cigedung gitu, kejauhan eh. Exit tol Cigedung kejauhan ya. Kalau ke exit tol Cigedung sayangnya kejauhan. Ini dipikir-pikir wilayah Kecamatan Ujung Jaya itu luas juga mungkin ya. Luas juga. Karena di sebelah utara, apa utara timur mungkin ya. Timur utara, selatan ke barat apa gimana. Itu Kecamatan Ujung Jaya membentang panjang di sepanjang jalan utama Cijelak Cikamurang. Jadi kesannya tuh lebar banget atau luas banget gitu ya Kecamatan Ujung Jaya. Nah, ini beraspal kembali. Sudah diaspal kembali dengan sangat mulus. Oh, ini enaknya sih sore-sore sambil lihat sunset sebelah sana tuh. Mantap kayaknya. Oke. Cibuluh. Ya, kita sudah sampai Cibuluh kayaknya. Desa Cibuluh kayaknya. Sebentar lagi sampai ke perbatasan antara Indramayu dengan Kabupaten Sumedang kayaknya. Mau disusul nantinya kecepatan apa terlalu kencang. Ya kayaknya ada acara ini. Ya, ini di Desa Cibuluh. Kantor pemerintahan Desa Cibuluh. Nah, ada hiburan. Kayaknya sedang ada acara peringatan apa gitu di Desa Cibuluh itu, kantor Desa Cibuluh. Ya, ini di Desa Cibuluh pun kondisi jalannya sudah sangat nyaman, rekan-rekan. Sudah sangat nyaman sekali. Oh ya, dan ini sesaat lagi nanti kita
akan melintas akses jalan menuju Bendungan Cipanas ya. Bendungan Cipanas yang sebentar lagi akan dilakukan peresmian. Tapi belum ada informasi pasti sih tanggal berapa-berapanya nih. Cuman Kementerian PUPR merilis bahwa Bendungan Cipanas ini akan segera diresmikan katanya. Gak tahu, nanti coba kita lihat ya kondisi saat ininya Bendungan Cipanas ini jelang peresmian. Sudah dua kali berarti saya bikin jelang peresmian Bendungan Cipanas ini. Oke, sebentar kita coba menyusul mobil dulu. Nah itu Bendungan Cipanasnya sebelah sana tuh, Bendungan Cipanas. Ohoho. Ya, nanti kalau sempat saya buatkanlah videonya, kondisi terkininya jelang peresmian Bendungan Cipanas. Ya, saat ini kondisi jalan Cijelek Cikamurang sudah sangat mulus di beberapa titik. Alhamdulillah, saya turut senang. Oh, kayaknya berarti 4,8 kilo itu tadi beberapa titik di Cijelek dan juga di Ujung Jaya berarti ya. Cuman lebih dominan di Ujung Jaya ini. Ya. Titik terpanjang itu di Ujung Jaya untuk perbaikan jalan utama Cijelek Cikamurang. Nanti sampai perbatasan Sumedang dengan Kabupaten Indramayu, rekan-rekan. Begitu. Dan ke titik berikutnya itu tidak ada informasi perbaikan jalan. Karena mungkin kondisi jalannya masih cukup bagus ya. Kondisi jalannya masih sangat bagus mungkin. Begitu rekan-rekan. Nah itu udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai kelihatan gerbang masuk menuju Bendungan Cipanas. Ya, gerbang masuk menuju Bendungan Cipanas itu udah mulai kelihatan. Ini di depan sebelah kiri. Ya, sebelah kiri menuju Bendungan Cipanas. Oh, ditutup ternyata. Ditutup. Ya, Bendungan Cipanasnya ditutup. Nggak bisa diakses. Kayaknya sebelum peresmian belum bisa diakses ya. Bendungan Cipanasnya ditutup. Oke. Sesaat lagi kita sampai di perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu ya. Nah itu sudah mulai kelihatan gapuranya, gapura selamat jalan Kabupaten Sumedang. Dan di seberang itu selamat datang di Kabupaten Indramayu. Nah ini selamat jalan Kabupaten Sumedang dan selamat datang di Desa Cikawung Terisi Indramayu. Oke. Ya, karena tujuannya memang video ini dibuat untuk berbagi visualisasi kondisi saat ini pengerjaan pengerjaan jalan utama Cijelek Cikamurang yang batasnya sampai ke perbatasan antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Indramayu. Jadi videonya saya akhiri sampai di sini rekan-rekan. So, terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga video yang saya bagikan bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.